أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا للأعمال فضلا منه وإحسانا على العمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البهجة والجمال، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه الأموال، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita, yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Karena ini ada fadilat khusus. Orang yang melazimi mengamalkan 4-4. Ujar Nabi kita, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullah ta'ala ala nar. Nah, orang yang memelihara, memelihara itu artinya selalu mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat lagi ba'diyahnya, maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Nah, artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, tasarah aja hendak dua-dua, atau 4 sekaligus hasil aja. 4 rakaat sunat zuhur qabliyah, 4 rakaat sunat zuhur ba'diyah. Dan jangan lupa membuat qabliyah ba'diyahnya itu. Jangan lupa membuat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang perlu, yang disyaratkan itu dibuat dalam niat. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Walahul iktisaru ala rak'atain qablu wa ba'du. Dan bagi dia boleh juga memperpindik dua-dua. Dua sebelum zuhur qabliyah, dua sesudah zuhur ba'diyah. Hasil artinya. Tapi kada dapat fadilat yang diharamkan neraka tadi. Kayak apa munnya orangnya banyak beisi dosa. Banyak beisi dosa. Tapi ini selalu aja 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada terkisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah, bilainya kawa, bilainya mampu, 4-4 nih tuh diharamkan neraka.
menjilat tubuhnya. Tapi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa jua menggawin itu. Nah, empat-empat itu. Nah, empat sebelum zuhur, empat sudah zuhur. Muhafazah. Nah, muhafazah ini mengakali artinya. Amun kawa itu, iya sudah. Boleh dia memperpindik dua-dua. Boleh juga empat dua. Artinya kalau dia laksanakan itu, dia sudah menggugurkan tuntutan kepadanya. Masalah fadilatnya lain lagi. Fadilatnya lain lagi. Waratibatul asri dan rawatib asar wahiyya arba'u raka'atin. Itu empat rakaat qablaha sebelum asar. Empat rakaat sebelum asar. Amunnya dua bang, ya hasil aja juga. Tapi kalau empat rakaat sebelum asar itu, ada fadilat juga yang didapat daripada dua. Kalau dua tuh kada jelas, kada kedengaran apa fadilatnya. Tapi kalau empat rakaat sebelum asar, itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'ah. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar itu empat rakaat. Nah, didoakan Nabi. Doa Nabi itu pasti mustajab sudah. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat orang yang sembahyang sunat asar empat rakaat. Boleh dua-dua, boleh empat sekaligus. Kada perlu dimasukkan qabliyah ba'diyahnya, kada ba'diyahnya asar. Jadi cukup aku usalli sunatal asar, aku sembahyang sunat asar, misal empat rakaat lillahi ta'ala. Atau dua rakaat lillahi ta'ala. Kada perlu ada qabliyah asar, kada perlu karena kada ada ba'diyahnya. Walam takun muwadzabatuhu salawatullah alaihi. Alaiha kamuwadzabatihi ala nabilatil zuhri. Tidak adalah mengekalinya Nabi atas empat rakaat asar ini sebagaimana beliau mengekali sunat zuhur. Makanya sunat asar ini kada muakkad sunatnya, karena Nabi kada selalu melaksanakan. Kalau zuhur, nah itu sidin selalu qabliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asarnya Nabi kadang-kadang. Nah, makanya dianggap kada muakkad, kada kuat sunatnya.